yang terekam tengah melakukan tindakan asusila telah menjadi viral di media sosial. Mereka melakukan tindakan itu saat malam hari di depan sebuah ruko. Kejadian itu direkam menggunakan kamera ponsel salah seorang warga yang berada di seberang jalan. Perbuatan tersebut direkam oleh warga di depan ruko yang terletak di Pasar Rejo Winangun, Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam, tanggal 16 Februari tahun 2022. Seorang warga yang merekam tindakan mereka hanya bisa terkejut dan tidak habis pikir dengan pasangan yang berbuat mesum di emperan ruko. Tidak diketahui siapa dua orang yang berbuat mesum di depan emperan toko emas. Mereka melakukan perbuatan itu sambil berdiri di sebelah pot tanaman besar. Sementara itu, jalanan depan ruko tersebut masih cukup ramai. Terlihat sejumlah kendaraan bermotor yang masih berlalu lalang. Tidak hanya kendaraan bermotor yang berlalu lalang, beberapa orang juga masih berada di sekitar lokasi. Bahkan, suasana emperan toko dalam video tersebut terbilang cukup ramai orang. Kendati demikian, dua orang yang sedang berbuat mesum di pojokan ruko itu terlihat tidak memedulikan orang sekitar yang berlalu lalang. Melihat video yang sudah tersebar luas di media sosial itu, warganet lantas menuliskan beragam komentar.